Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Teman-teman, pertama gue mau ingatin, jangan lupa bahagia dan tetap semangat. Gue tahu, walaupun emang kita punya masalah, ya nikmati aja masalah itu. Karena semuanya, baik itu nikmat atau musibah, sama-sama datang dari Allah Subhanahu Wataala. Teman-teman, gue mau cerita tentang kisah seorang tukang cukur rambut. Nah, jadi pada suatu hari, ada seorang pelanggan setianya datang ke tempat dia. Seperti biasa, ketika ada pelanggan yang datang, dia menyebutnya dengan ramah. Dia mulai memotong rambut sambil ngobrol santai dengan pelanggannya. Di saat lagi enak-enaknya memotong rambut, ia gak sengaja melihat pengemis di luar yang sedang berjalan. Lalu ia ngomong ke pelanggannya, "Om Boy itu gak adil ya, zalim. Masa ya ada yang masih kelaparan, miskin, dan sengsara di muka bumi ini. Seharusnya Allah menjamin setiap hambanya." Sontak pelanggannya terkejut mendengar omongan sang tukang cukur tersebut. "Kalau bisa sih Allah ngasih kekayaan kepada orang miskin biar sama rata gitu," kata tukang cukur. "Kalau begitu, semua tukang cukur di muka bumi ini juga gak adil dong," jelutuk si pelanggan. "Lah kok bisa?" tanya si tukang cukur. "Iyalah, coba lu lihat di luar. Masih ada tuh orang yang rambutnya acak-acakan, gak kurus, dan sebagainya." "Lah, wong itu bukan salah saya. Salah dianya, kenapa gak mau datang ke tempat saya," kata tukang cukur. Si pelanggan pun tersenyum. Begitu juga dengan perkataanmu tadi. Kalau mereka miskin dan sengsara, kenapa tidak minta kepada Allah? Bukankah Allah telah menjamin kalau hambanya meminta pasti akan dikabulkan? Bukannya Allah itu gak adil, tapi Allah tahu setiap kebutuhan hambanya. Gak mungkin dong anak bayi langsung dikasih uang untuk bertahan hidup. Oh iya. Tukang cukur pun akhirnya paham dan sadar bahwa dia salah. Nah teman-teman, gue cuma mau bilang, keadilan itu bukan sama rata, tapi adil. Kalau kata ustadz gue, "Dok syek fi makan," letakkan sesuatu pada tempatnya. Masing-masing punya porsi yang berbeda, tak mungkin bisa disamakan. Toh emang kita diciptakan berbeda-beda, ya enggak?